Baik, selamat pagi Romo Andri, selaku dosen pembimbing mata kuliah Agama Katolik dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya Agnes Aurelia Maharani dengan NIM 104211004. Lalu ada Ana Stella Maria Agustin dengan NIM 104211020. Lalu yang ketiga ada Marvel Orselin Levania Juwono dengan NIM 102211012. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok juga akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai korupsi. Kepada Ana Stella, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Next. Korupsi menurut para ahli. Menurut Mudemar Arashidi, korupsi adalah perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Korupsi juga seringkali dikaitkan pemaknaannya dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Next. Menurut WJS Purwadarminta pada tahun 1976, pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Next. Menurut Muhammad Ali pada tahun 1998, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Sedangkan korupsi adalah perbuatan busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Jadi korup itu artinya buruk, korupsi itu perbuatan yang buruk, dan koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Next. Korupsi menurut ajaran sosial gereja atau ASG. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang melekat pada posisi atau jabatan seseorang, entah itu sosial, politik, atau religius. Paus Yohanes Paulus II menyebutkan korupsi sebagai penghancuran sistem demokrasi yang paling serius, karena korupsi melecehkan dan mengkhianati baik prinsip-prinsip moral maupun norma-norma keadilan sosial. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Next. Lembaga yang menangani korupsi adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi dari KPK adalah memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang tentang Korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tiga, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil.
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan HAM berdasarkan undang-undang. Perbedaan undang-undang yang pertama dan kedua. Pada undang-undang sebelumnya, lembaga pemerintah tidak efektif memberantas korupsi, sehingga diperlukan lembaga negara yang efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan undang-undang yang saat ini berlaku, negara memerlukan sinergitas antara lembaga penegak hukum dalam rangka keberhasilan memberantas tindak pidana korupsi, serta melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seimbang. Alasan lain dari perubahan undang-undang KPK yakni adanya tujuan perlindungan HAM sesuai dengan asas-asas HAM yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya, optimalisasi pemberantasan korupsi. Pertama, ada peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara. Yang kedua, ada penguatan budaya anti korupsi masyarakat. Yang ketiga, ada pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi. Yang keempat, ada penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tepat. Next. Lalu apa sih hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi? Yang pertama tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 3. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di Pasal 2 Ayat 1. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini tidak mengalami perubahan kecuali pada pasal 2, pasal 2 ayat 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. Hingga saat ini tindak pidana korupsi belum ada yang mendapatkan hukuman mati. Dalam kasus sejauh ini, pidana terberat yang pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi adalah pidana seumur hidup dalam perkara korupsi AM atau mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan enam orang pelaku korupsi Jiwasraya dengan inisial HR, HP, CHT, SY, DT, dan HH. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ayat Alkitab yang membahas mengenai korupsi. Yang pertama ada di Keluaran 23 ayat 8 membahas mengenai larangan untuk menerima suap. Lalu Ulangan bab 16 ayat 19 membahas mengenai larangan untuk menerima suap juga. Lalu di Ulangan nomor 27 ayat 25 mengenai larangan untuk menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu pada Amsal bab 15 ayat 27 mengenai suap mengacaukan rumah tangga penerima suap. Lalu pada Yesaya bab 1 ayat 23 sampai 24 di mana Tuhan membalas orang yang menerima suap. Lalu dalam Pengkhotbah bab 7 ayat 7, pemerasan dan suap membodohkan orang. Lalu dalam Yesaya bab 5 ayat 22 sampai 24, di mana orang yang menerima suap akan Tuhan hukum. Lalu yang terakhir ada di Yeskiel bab 22 ayat 5 ayat 12 sampai 15, di mana Tuhan akan menghukum orang yang menerima suap untuk membunuh. Selanjutnya. Tidak hanya di Indonesia, kasus korupsi juga terjadi dalam Alkitab. Kita bahas dulu yang dalam Perjanjian Lama. Itu ada di 1 Samuel bab 8 ayat 3. Yang membahas mengenai keluarga Eli yang merupakan imam, hakim, sekaligus pemimpin. Keluarga ini
diberi kepercayaan, namun mereka melakukan korupsi, namun bukan uang. Keluarga mereka ini melakukan korupsi kurban. Persoalan korupsinya terletak pada kenyataan bahwa mereka mengambil untuk diri sendiri. Mereka adalah keluarga yang diberi kepercayaan untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tetapi melakukan suatu bentuk ketidakadilan terhadap umat, lalu memaksa orang Israel untuk melakukan suatu bentuk ketidakadilan terhadap umat, memaksa orang Israel untuk menyerahkan apa yang dimaui oleh kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Finehas. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 38 ayat 3, yaitu tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memperbalikan keadilan. Lalu ayat kitab suci yang kedua ada dalam Yesaya 5 ayat 23, membahas mengenai anak yatim piatu, bagaimana tertulis dalam Yesaya 5 ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda sampai pada mereka. Lalu yang ketiga ada Amos 5 ayat 12, membahas mengenai kemurahan yang menjadi kesempatan untuk melakukan suap. Bagaimana tertulis dalam Amos 5 ayat 12, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat dan dosamu berjumlah besar. Baik kamu yang menjadikan orang benar tersebut, yang menerima suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di tepi pedang. Lalu yang keempat ada di Mika bab 3 ayat 11. Membahas mengenai para pemimpin yang menerima suap, bagaimana tertulis dalam Mika bab 3 ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya merenungkan uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka yang menimpa kita. Lanjut. Lalu dalam perjanjian baru, ada Lukas 3 ayat 1 sampai 20 yang membahas mengenai korupsi di kalangan para pemungut cukai dan prajurit Roma. Lalu yang kedua ada di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 mengenai kasus Judas Iskariot. Seperti yang kita tahu, Judas Iskariot dalam kitab itu mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Padahal pada kenyataannya, Yudas Iskariot ini tidak memberikan uang kepada orang miskin, tapi Yudas Iskariot ialah seorang pencuri yang biasa mengambil uang kas yang ia pegang. Lalu ada Kisah 5 ayat 1-11, membahas mengenai kasus Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang kala itu menjual bidang tanahnya. Namun, dengan diketahui istrinya, yaitu Safira, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan hal itu diketahui oleh Petrus. Dan pada akhirnya, rebalah Ananias dan disusulah oleh istrinya. Next. Tadi sudah membahas mengenai kasus korupsi di dalam Alkitab. Sekarang kita bahas mengenai kasus korupsi dalam gereja. Yang pertama, ini ada Monsignor Joseph McClellan. Next. Monsignor Joseph McClellan ini waktu itu ditangkap di gereja Katolik Santo Yosef Dovington, Pennsylvania. Monsignor Joseph McClellan ini mengorupsi sebanyak 100 ribu dolar
AS di paroki tempatnya bekerja untuk membeli rumah dan membayar orang untuk menanganinya. Ada pula juga dari kejaksaan bahwa beliau menaikkan sendiri gajinya sebanyak 2 kali lipat. Next. Lalu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang pertama ada kasus Pelindo. PT Pelindo 2 ini menyebabkan kerugian negara hingga 6 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada kasus Bank Senturi, di mana negara mengalami kerugian besar yaitu 7 triliun. Lalu Budi Mulya selaku terpidana korupsi Bank Senturi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang ketiga ada kasus Jiwasraya. Negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun dan 6 terdakwa kasus ini diponis penjara seumur hidup. Lalu yang keempat ada kasus Asabri, di mana negara mengalami kerugian sebanyak 22,78 triliun. Nah, ini ada indeks perspektif korupsi di Indonesia. Pada zaman Soeharto itu terdapat 20 kasus, pada zaman Habibie terdapat 17 kasus, pada zaman Gus Dur terdapat 19 kasus, pada zaman Megawati terdapat 20 kasus, terus pada zaman SBY terdapat 34, pada zaman Joko Widodo ini terdapat 37 kasus. Next. Nah, ini bisa kita lihat di sini pada semester pertama tahun 2017 kasus korupsi terjadi sebanyak 266 kasus. Lalu pada semester 1 2018 terjadi sebanyak 139 kasus. Pada semester 1 2019 terjadi kasus korupsi sebanyak 122 kasus. Lalu pada semester 1 2020 terjadi kasus korupsi sebanyak 169 kasus. Lalu pada semester 1 2021 ini terjadi 209 kasus tindak pidana korupsi. Jadi memang kasus korupsi di Indonesia ini pernah menurun dari tahun 2017 ke 2018 lalu ke 2019, namun naik lagi pada tahun 2020 dan 2021. Sekian yang bisa saya sampaikan, silakan dilanjutkan Marte. Kasus korupsi terbesar yang pernah ada di dunia. Yang pertama yaitu ada di negara Nigeria. Presiden Nigeria pada tahun 1993 hingga 1998 yaitu Sani Abaka, beliau menggelapkan 3 dolar US dan 5 miliar dolar uang publik. Yang kedua ada di Jerman. Salah satu perusahaan terbesar di Jerman pada tahun 2006 yaitu Siemens. Perusahaan itu memberi suap kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri di seluruh dunia sebanyak 1,4 miliar US dollar. Yang ketiga ada di negara Ukraina. Perusahaan cangkang Yanukovych dengan rekening Bank Swedia menerima suap sebesar 3,7 juta US dollar pada tahun 2011 dan melakukan 2 transaksi dengan nilai total 18 juta US dollar pada tahun 2007 dan 2014. Ada pula faktor-faktor penyebab korupsi. Ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, ada gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya, dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Yang kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi bisa juga karena dorongan keluarga atau bisa juga lingkungan yang tidak sehat. Faktor eksternal yaitu ada aspek sikap terhadap korupsi.
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi diantaranya adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakatnya sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua, aspek ekonomi. Ada pelaku korupsi yang mengalami keterdesakan ekonomi dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas yaitu melakukan korupsi. Yang ketiga, yaitu aspek politis. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali mereka yang terjun ke dunia politik dan akhirnya mereka melakukan korupsi. Yang keempat adalah aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi di antaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan dan pimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, kurang menadai sistem akuntabilitas yang ada, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Dari sudut pandang hukum, apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum. Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Korupsi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya memberi atau menerima hadiah atau janji, yaitu atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta penggandaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Keadaan konkret saat ini di Indonesia tentang korupsi. Saat ini di Indonesia masih belum serius dalam menangani tindak pidana korupsi atau TPK. Bahkan praktik korupsi ternyata tidak padam di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda tanah air selama satu tahun belakangan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pegawai dan sanksi, meningkatkan pemberdaya perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan dalam penggandaan gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu dilakukan penegakan secara integrasi, adanya kerjasama nasional dan regulasi yang harmonis. Setelah kami berdiskusi, menurut kelompok kami, korupsi negara Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Hal itu disebabkan akibat lemahnya hukum yang ditetapkan bagi para koruptor dan tidak memberi efek jera bagi mereka, bahkan pada saat pandemi saja masih banyak orang-orang yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan sendiri.
Jadi, saat ini juga penting dan memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah, terutama pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok korupsi yang sudah menjelaskan kepada kita apa itu korupsi, lalu kemudian secara hukum gimana, lalu kemudian dalam kitab suci juga gimana, lalu kemudian keadaan di Indonesia gimana, pendapat kelompok gimana. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Mari kita berdiskusi kalau ada yang mau ditanyakan.